Hadirin yang berbahagia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Pada sidang majelis yang terhormat ini, saya ingin menghadirkan kembali semangat yang menyala di hati para pejuang kemerdekaan 74 tahun yang lalu. Bahwa Indonesia adalah rumah besar kita bersama. Hanya mungkin terwujud jika kita bersatu. Jika kita mau bersatu, Bersatu untuk mencapai satu tujuan, bersatu untuk bergerak di jalan perubahan, bersatu dengan penuh optimisme menatap masa depan. Semangat itulah yang mengantarkan Indonesia menjadi negara yang merdeka, negara yang berdaulat, yang berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Sekarang ini kita menghadapi tantangan yang berbeda, tetapi semangat itu harus terus menyala di hati kita semuanya. Kita berada di era di mana dunia berubah dengan sangat cepat, tetapi kita tidak boleh kehilangan bintang penjuru. Kita harus berani menerima era keterbukaan sejagat, tetapi kita tidak boleh kehilangan persatuan dan persaudaraan. Kita masuk dalam era kompetisi antar negara yang semakin sengit, tetapi kita tidak boleh berhenti berkreasi dan berinovasi. Visi yang sama juga harus hidup dalam kerja kita semuanya di semua lembaga negara. Check and balances antar lembaga negara sangat penting, tetapi harus berada dalam bingkai yang sama. Satu visi besar Indonesia maju, saya yakin dalam bingkai visi yang sama kita makin kuat, kita makin solid, dan menjadi pemenang dalam kompetisi global. Tidak ada jalan lain bagi kita semua selain meninggalkan cara-cara lama dan beradaptasi dengan cara-cara baru. Kita butuh terobosan baru untuk menjawab harapan rakyat yang makin meningkat. Kita butuh lompatan-lompatan kemajuan untuk meningkatkan kepercayaan dan kecintaan rakyat. Kita butuh karya-karya nyata agar lembaga-lembaga negara menjadi institusi yang kuat dan berwibawa, untuk menjadi kuat. Kita tidak bisa lagi. Berjalan sendiri-sendiri, ego lembaga harus diruntuhkan sehingga karya-karya baru dapat diciptakan bersama-sama. Ego sektoral yang terkotak-kotak, tidak relevan lagi, dan harus ditinggalkan. Kolaborasi dan sinergi antar lembaga harus ditingkatkan. Saya mengajak semua lembaga-lembaga negara untuk membangun sinergi yang kuat guna menyelesaikan tugas sejarah kita mendukung lompatan-lompatan kemajuan untuk mengentaskan kemiskinan, menekan ketimpangan dan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Bergandengan tangan menghadapi ancaman intoleransi, radikalisme dan terorisme, serta ikut melahirkan lebih banyak lagi SDM-SDM unggul yang membawa kemajuan bangsa. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Plorote, esok hari kita merayakan 74 tahun Indonesia Merdeka. Kita patut bersyukur di tengah berbagai tantangan dan terpaan badai sejarah Indonesia sebagai rumah besar kita bersama tetap berdiri kokoh. Indonesia berdiri kokoh karena kita memiliki fondasi yang sangat kuat, Pancasila. Pancasila adalah dasar negara, bintang penjuru sekaligus pemersatu kita semuanya. Dalam rumah besar ini semua anak bangsa bisa berkarya, bisa bergerak, bisa berjuang untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita kita bersama. Perbedaan juga bukanlah penghalang bagi kita untuk bersatu. Dengan berpegang teguh pada semangat persatuan Indonesia, rumah besar kita tidak akan runtuh, tidak akan ambruk, tidak akan punah tetapi justru berdiri tegak bukan hanya untuk 100 tahun 500 tahun, tapi insya Allah untuk selama-lamanya. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, Merdeka! Berdeka! Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya.